Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pagi hari ini berada di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Hari ini di dalam upacara pagi hari Senin di SMA Negeri 8 Yogyakarta dan di semua sekolah baik itu SD, SMP, SMA dan sederajatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dibacakan sambutan Bapak Gubernur terkait dengan 6 peringatan 16 hari anti kekerasan di D.I.Y. Di dalam sambutan beliau, beliau menghimbau supaya tidak ada lagi kekerasan di terutama juga di sekolah, di D.I.Y. kita ini. Sehingga kemudian semua warga D.I.Y. ini menjadi semakin uh, sadar dan kemudian Menyadari juga untuk tidak menjadi pelaku kekerasan, nah, harapan Bapak Gubernur juga bila ada permasalahan yang dihadapi oleh warga sekolah, baik itu anak-anak maupun bapak, ibu, guru, dan semua orang dewasa yang menjadi warga sekolah, supaya kemudian bisa menyampaikan. Masalah-masalahnya kepada layanan-layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik itu Tesaga atau telekonseling sahabat anak dan keluarga, pusat pembelajaran keluarga maupun di UPT-UPT PPA yang ada di DIY dan kabupaten kota. Harapan Bapak Gubernur hentikan kekerasan dimulai dari diri kita, keluarga kita, sekolah kita, lingkungan kita sehingga DIY nanti bisa menjadi makin istimewa. Nah, ini upacara pembacaan sambutan Bapak Gubernur di upacara di sekolah ini itu juga salah satu dari rangkaian 16 hari anti kekerasan yang dilaksanakan di DIY. Ada banyak sekali kegiatannya, baik itu talk show, webinar, kemudian lomba-lomba Lalu, ada workshop-workshop juga, kemudian juga gerak jalan keluarga untuk menyadarkan keluarga supaya anti kekerasan. Kemudian, ada expo para perempuan binaan dalam rangka mendukung keberdayaan secara ekonomi di dalam keluarga, sehingga juga keluarga makin berdaya, makin berketahanan, sehingga kemudian anti kekerasan juga di dalam keluarga. Harapan kita semua dari diri kita, dari keluarga kita dari lingkungan kerja kita dan lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat semua bergerak bersama. Hari ini 21 kepala dinas turun semua ke lapangan dalam rangka membacakan sambutan Bapak Gubernur. Turun semua di upacara di sekolah-sekolah untuk menyadarkan terkait dengan arahan Bapak Gubernur tadi. Stop kekerasan, lindungi perempuan dan anak untuk DIY yang lebih istimewa. Demikian yang bisa kami sampaikan, Matonun, atas semua dukungan dari semua sekolah yang terlibat, semua kepala-kepala dinas yang berpartisipasi, Bapak Ibu Staf Ahli, Bapak Ibu Asek, dan semua warga yang bergerak bersama untuk anti kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.